Alright, okay, hello guys. So, selamat kembali ke dalam channel Nama Studio. Alright, so hari ni kita dalam boxing. So, kita buka dulu lah, baru kita borak. Alright, so ni dia. Pada dua 420, dia laku dan juga ego dan fungsi otak. Alright, so buka laku dulu lah. Okay, so ini dia laku 420 eh. So kita buka dulu. Dia ada plastic cover. So kita tengok balik ni. Alamak, okay. So ni cover dia. And dalam dia, dalam dia bukan macam buku. Dia buat macam ni lah. Nampak dalam dia lidik lah. Lidik. Alright. Alright, ini CD dia. Okay dah eh, kita lupa sikit lah. Alright, so dalam dia macam ni lah. Tak nampak sangat kan. Dalam dia. Ya, aku sebenarnya aku sebenarnya baru jumpa macam port lah nak beli available window yang okey. Okay, macam kalau kat Malaysia ni susah sikit nak dapat available window kan. So aku jumpa available window yang direct daripada sana and dia murah lah sangat. Okay, so ni cover belakang dia lah. Okay, belakang sekadar apa, tak lisa. Alright, so dia laku by 420. Okay, ni merupakan first album diorang. Selepas tu diorang keluarkan EP. Diorang keluarkan EP, kemudian first album. Okay, album ni release waktu Mei 2015 dengan 9 track and 41 minit duration. Okay, kalau korang nak tahu music macam mana, korang imagine je. Bukan imagine lah, tak boleh nak imagine kan. Okay, 420 ni untuk album ni bagi aku lah, dia banyak mainkan bunyi-bunyi yang bunyi alam, bunyi nyaman ni dah. Contoh macam kalau korang dengar lagu Puisi Alam, korang akan expect macam korang dengar dekat apa ni, korang tengah mandi sungai, korang balik atas batu, kemudian biar korang berendam dalam ni, berendam kat sungai kan. Kemudian korang just relax dengar bunyi sungai, dengar bunyi hutan, itu korang cakap lah. Kemudian contoh macam lagu Warna Merah Jambu. Okay, contoh ni macam korang boleh, bila korang dengar, korang akan expect itu time senja. Faham tak? Time-time nak masuk senja. Kemudian macam contoh lagu Hitam Putih. Hitam Putih ni memang especially cakap pasal alam lah, apa, saling melengkapi macam tu lah. Okay, so kita dah ni, kita dah cakap pasal album ni. Kita tengok album ni pula. Aku sebenarnya beli album ni, aku nak test je, nak tahu kedai tu okey tak dia punya barang lah. Sebab macam okay, aku jumpa kedai tu,
Tapi aku tak sure sama ada barang-barang dia tu barang ori ke barang barang CR ke kan. Sebab macam mana, sebab dia jual murah sikit daripada local punya, and direct daripada Indo pula. So aku macam tak sure lah macam mana. Okay, so kita tengok pula album kedua. Ni 420 juga, Ego dan Fusil Tak. Alright, okay, so kita tengok dalam dia. Alright, so dia macam ni. Ni cover depan. Okay, so yang ni beza macam tadi. Dia booklet lah. Okay, so ada gambar, lirik, gambar lagi, dan lirik, gambar, lirik. Macam ni. Eh, alright. So sambung tadi azan kan. Okay. So okay, ni dalam dia. Alright. Okay. So dia tak ada apa lah. Dia sekadar apa, gambar, kemudian diri. Sama juga. Sama juga. Ni macam tengah berdoa. Tak nampak sangat lah. So sama je. Belakang ni adalah ada punya apa, appreciation tu lah. Right. Sekejap eh. Sekejap lah dah. Alright, okay. So ni dalam dia. Yalah, ni CD dia. Ha, okay. Dalam dia kosong je. So. Alright, okay. So ni belakang. Ada belakang ada tracklist. Okay. So Ego dan Fusil Tak. Okay, ini merupakan second album 420. Okay, ini dia release waktu April 2018. Okay, dia selepas. Okay, macam mana? Kalau orang dekat kronologi diskografi dia lah, dia ada first EP, lepas tu first album, first EP, kemudian barulah keluar Ego dan Fusil Tak. Okay, so ni dia release waktu April 2018 dengan 7 track. Ada Segelas Berdua, Zona Nyaman, Usut, Nyanyian Surau, Realita, Trilogi dengan Kita Pasir Tua. Okay, so dia ada 7 track tadi, 31 minit duration dia. Okay, personally bagi aku album ni, dia bunyi dia bagi aku 420 dah start tunjuk kematangan diorang dalam album music. Okay, sebab kalau korang dengar punya bunyi gitar, bunyi drum lebih macam mana, lebih ni lah, lebih jelas. Kemudian kalau korang dengar dia punya lirik pula, dia punya lirik pun dah lebih, dia lirik tu sendiri dah tunjukkan kematangan diorang dalam bermuzik. Okay, macam dia lebih cakap pasal apa, life lesson, cakap pasal ego. Macam apa dia punya tajuk ni lah, Ego dan Fusil Tak. Dia more like cerita pasal ego masing-masing, apa yang ada kat dalam kepala otak masing-masing. Itu yang cerita. Right, so tu je nak cakap. Okay, so aku ada 420, Ego dan Fusil Tak. Kalau korang tak ada, korang pergi cari lah. Sebab kat Malaysia dah susah dapat. Kalau ada pun dah mahal kan. Right, so tu je aku nak cakap. So terima kasih tak habis. Okay, so kalau korang nak komen apa-apa bawah, komen kat bawah. Nanti aku baca, aku cuba reply, aku cuba ambil apa korang punya suggestion semua. Okay, so kalau korang request apa-apa album pun korang request, korang komen kat bawah. Nanti aku baca, aku cuba dapatkan apa korang nak. Okay, so terima kasih tak habis. Jangan lupa, jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi next video. Thank you.